Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Upin Ipin ketabrak kereta api. Waduh, kenapa? Kok bisa? Yelah, mainnya jangan di rel kereta, makanya ini bahaya ya guys. Oke, kita ceritakan guys. Pada sore hari yang sangat oren. Oke, sore itu oren. Iya, langitnya oren maksudnya. Upin Ipin dan Mail sedang menikmati senja di atas supermarket. Anak senja ya teman-teman, lihatin matahari tenggelam. Ah, enak banget emangnya sore-sore nongkrong kayak gini nikmat. Ya ampun, nongkrong mah di rumah kamu gitu atau apa. Ini nongkrongnya di atas genteng Indomaret. Betul tuh, apalagi sambil minum kopi. Ah, enak banget, enak banget. Banget. Eh, ngomong-ngomong tentang kopi, kalian tahu nggak kalau stasiun dekat sini tuh angker banget tau, kata Mail. Oke, kita lagi gosip guys, katanya ada stasiun angker. Hah, angker gimana tuh Mail? Aku baru pertama kali dengar ada stasiun angker. Oke, Upin Ipin baru dengar guys ada stasiun angker. Iya, katanya kalau kalian tengah malam ada di stasiun itu bakal ada kereta yang bergerak sendiri. Wah, bergerak sendiri gimana tuh, kata Ipin. Oke guys, si Ipin penasaran kenapa bisa bergerak. Apakah ada masinisnya? Iya, dia bisa jalan padahal tidak ada orang di dalamnya. Dan kereta itu jalan bukan di rel. Waduh, apa kereta listrik karena tidak ada masinisnya? Gak tau deh. Bukan di rel. Maksud kamu di trotoar gitu atau di jalanan? Oke guys, ternyata kereta hantunya bukan di rel kereta. Ternyata di jalanan guys. Kayaknya gitu. Iya, bahkan ada yang ketabrak kereta gara-gara melihat kereta api itu, serem. Waduh, keretanya bisa jalan di jalanan, guys. Wah, serem banget. Oh no. Hahaha, mana ada kereta api jalan sendiri, apalagi di jalanan, Mail. Kamu ada-ada aja nih, tahayul, tahayul. Hah, iya nih Mail, kebanyakan nonton film horor kamu nih, kata Upin. Iya nih, kebanyakan nonton film horor, dasar nih Mail nih, botak. Mail nggak botak, aku yang botak. Ih seriusan, kalian kalau nggak percaya coba aja sendiri datang tengah malam. Iya guys, coba dah. Upin Ipin nggak penasaran, ya udah coba datang sendiri sana. Hus. Baiklah, kita akan membuktikannya nanti malam. Oke guys, si Upin Ipin akan membuktikannya guys. Apakah ada kereta hantu dan si stasiun angker itu, kita akan cek ya. Hei kalian bocil bertiga, ngapain di atas sana? Pergi kalian, ganggu orang jualan aja. Oke guys, ada yang punya toko Indomaretnya warna marah. Waduh gawat nih, yang punya supermarketnya marah, lari. Malam harinya pun tiba. Oke guys, malam hari ya guys, ini udah gelap ya teman-teman, bukan oren lagi. Oke Ipin, sekarang kita bakal uji nyali, apakah kamu siap Ipin? Siap dong, aku udah bawa ayam goreng, terus nasi, terus sama boneka Teletubbies. Ngapain bawa ayam goreng, apalagi boneka Teletubbies, untuk apa? Mau nonton bioskop, ya ampun. Waduh, udah kayak piknik aja Ipin. Lagi pula buat apa itu boneka Teletubbies? Iya, untuk apa nih si Ipin, ada-ada aja nih. Biar gak takut. Aku kalau bawa boneka Teletubbies jadi gak takut aku. Oh, jadi gak takut. Oke, paham. Yaudah, kita pergi ke stasiun katanya angker itu. Yuk. Oke guys, kita langsung pergi guys ke stasiunnya angker itu. Jum. Oke, jum guys, kita langsung pergi saja ya guys. Oke, naik ke mobil, let's go. Lari. Loh, kaget aku ada Patrick, ya ampun. Tiba-tiba muncul guys. Patrick mau ikut. Oke, Patrick mau ikut guys. Kita bertiga. Kita akan menyelidiki stasiun angker. Katanya tuh, stasiun itu angker banget. Saking angkernya, keretanya nggak jalan sendiri guys, gak ada yang nyupirin. Dan kedua, jalannya bukan di rel kereta, tapi di jalanan gitu. Wow, serem banget ya. Oke, sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe yang belum, sekali lagi, dan jangan lupa untuk like-nya. Oke, kita langsung let's go saja guys. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, car. Kita kesini sampai. Kita sampai di stasiun. Asik, ini stasiun angker yang digosip-gosipin itu loh. Oke, kita sekarang tinggal tunggu aja kereta api berhantu itu Ipin. Iya guys, kita tunggu ya guys. Semoga aja muncul kayak biar penasaran kita itu hilang ya. Sambil nunggu, mending kita makan ayam goreng dulu yuk kak. Ini lagi makan ayam goreng, bener kan? Ipin piknik nih ya, bukan acara uji nyali, malah piknik dia.
Ham, ada betulnya juga kamu ya. Bagi dong ayam gorengnya, aku mau. Ada-ada aja. 1 jam kemudian. Aduh, udah 1 jam nih, mana gak ada kereta api hantunya. Iya guys, apa kita di prank sama si Mail ya? Waduh, gak ada kereta hantunya nih ya, penipu Mail nih. Mungkin kita harus pancing mereka biar keluar aku. Kita pancing pakai lagu. Waduh, pakai lagu guys, biar setannya marah. Ah, pakai lagu Lengsir Wengi Kak Ipin. Waduh, Lengsir Wengi guys, serem banget itu. Lengsir Wengi. Bukan, ini lagu lebih cepat mengundang hantunya, kata Ipin. Waduh, apa tuh? Ada lagu yang lebih serem dari Lengsir Wengi guys. Aku penasaran apa nih. Ipin pun menyetel lagu DJ TikTok Jedak Jeduk Komplikasi 2021. Ya ampun, lagu TikTok guys lebih menyeramkan guys, bisa mengundang hantu, kata Ipin. Ampun, jedak jeduk. Wah benar ya Ipin, itu tuh keretanya datang, ada 3 kereta malah di sebelah kita. Perasaan tadi nggak ada. Oh iya guys, tiba-tiba ada kereta teman-teman. Ya ampun. Ya kak, tapi kok satu keretanya malah kereta kayu sih? Katanya hantunya kereta api. Oke guys, tiba-tiba muncul guys, beneran guys, baru disetel DJ TikTok. Telolet. Oh nih, 1, 2, 3 no, kereta yang kanan kereta kayu guys, kayak kereta mainan. Keren, 3 kereta dari zaman apa ini? Waduh, kok mereka telolet sih? Padahal nggak ada yang minta. Woi, nggak ada yang minta telolet, woi. Emang dikira bis apa tuh? Waduh, kereta telolet. Sepertinya kita harus kabur akal sebelum kereta ini mulai bergerak sendiri. Oke guys, baru muncul guys, belum bergerak teman-teman. Wow, serem banget ini guys. Waduh, yaudah, aku percaya dah ya. Kabur aja teman-teman. Naik ke mobil. Oke guys, kita review dulu ini kenapa Upin. Oh, Upin terkencing-kencing guys, ketakutan. Kabur. Keretanya gerak sendiri guys. Wow, gerak sendiri. Wow, keren. Yang ini kereta kayu guys. Tuh, gerak sendiri yang ini. Hilang. Wow, Doraemon. Ada Doraemon. Wow, takut kabur. Wow, ini kereta api nih. Ini asli, yang ini asli nih. Oke guys, kita kabur guys. Jum. Kita kabur sejauh mungkin. Oke, ini siapa tahu nih keretanya ngeselin. Oke. Dia bisa jalan di jalanan, apa-apaan itu. Kita kabur sejauh mungkin ya teman-teman, biar dia tidak menemukan kita. Oke guys, ada pom bensin. Kita ngisi pom bensin dulu. Aduh, penuh lagi ngantri. Oke, yang ini aja kali ya. Awas, jangan nabrak, meledak. Oke, kita ngumpet di ini aja, pom bensin. Asik, kita ngisi pura-pura. Aku takut dikejar guys, soalnya dia udah mulai gerak. Oke, kita ngumpet di sini. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Upin Ipin mencoba kabur tetapi kalah cepat dan mereka pun tertabrak oleh kereta api itu. Woi, ya ampun, kita lagi isi bensin masih aja ditabrak sama kereta. Untungnya Upin Ipin tidak terluka parah dan besoknya stasiun itu ditutup oleh pemerintah karena angker teman-teman. Waduh, mender ngeselin banget ya guys, kita udah ngumpet di pom bensin masih aja ditabrak. Tamat. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Kak Kaliska, jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya guys. Oke, bye-bye.